Teman-teman, ada Kakak Siti di sini. Kita ketemu lagi di review Oriflame. Di katalog September 2020 ada promo keren banget dari katalog tersebut. Mari kita lihat lipstick. Aku punya 4 lipstick. Yang aku pakai ini Softberry. Keren ya warnanya. Lipstick ini benar-benar hasilnya matte. Pertama dipakai, diaplikasikan itu creamy, teman-teman. Terus lama-lama dia menjadi matte. Hasil akhirnya itu benar-benar matte banget, nggak menggumpal. Terus dia kering, cepat keringnya. Satin warnanya. Dia itu ini enak banget dia kok. Untuk mulasin di bibir itu enak banget gitu. Ya. Jadi teman-teman kalau pakai lipstick jangan lupa sebelumnya pakai tender care biar perawatan sering di scrub bibirnya biar nggak kering ya. Dan yang aku suka banget dari aku beli lipstick ini 4 warna yang butuh yang ini lip sensation yang warna itu biasa yang ini biasa nanti aku pakai untuk nyampurin warna. Jadi kalau di aku ini pasti kelihatannya itu seperti aku tuh lagi kayak apa sakit gitu ya. Untuk campuran warna-warna lain gitu. Dan banget lipstick ini, belanja lipstick ini teman-teman beli satu lipstick ya. Sensation Matte Velvet, dapatkan satu Kuyu Classic Pearl Watch hanya Rp199.000 dari harga Rp699.000 jamnya. Ini promonya. Nah ini jamnya teman-teman, keren ya, keren. Pernah review, nanti aku kasih link description box Kak Siti, nanti aku kasih linknya ya. Nah, jadi teman-teman bisa bisa kecilin di tukang jam sih. Jadi aku belum pernah ngecilin, beli dulu itu waktu pertama kali ini keluar tahun lalu itu aku beliin buat ibuku, udah dipakai ibuku. Jadi ini yang aku sekarang nih aku beli karena lipstick doan ini dapetin harga murah jadi Rp199.000. keren loh jamnya, dari mutiara gitu teman-teman. Dapetin loh, dapetin supaya pergunakan diskon membernya untuk beliin ini. Kalau kamu belum member, jangan lupa hubungin Kak Siti ya, WA aja langsung. Yang soft 65 ini dia. Ini yang soft cherry teman-teman. Jadi teman-teman kalau itu lipstick itu biasanya nggak sesuai warna bibir. Jadi kadang-kadang di bibir aku seperti ini warnanya. Jadi teman-teman yang agak ngepink itu bibirnya bisa lebih merah sebenarnya. Ini kayak merah marun, di aku lebih gelap gitu, merahnya lebih gelap. Dibiarin sebentar, jangan dikatup-katup bibirnya. Jadi sempurna itu mengeringnya gitu teman-teman. Ya kan aku baru pakai, ya, cepet loh ngeringnya baru pakai. Oke teman-teman, sekian review Sensation Matte Velvet. Lip Sensation Matte Velvet. Dan belanja satu produk ini dapetin harga murah. Jam tangan ini menjadi Rp199.000. Keren ya? Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton review Kakak Siti. Sampai jumpa di video Kakak Siti selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya. Terima kasih teman-teman. Dadah!